Halo, ini aku akan kasih tahu ya untuk pengetesan flasher rating ini ya, kaki tiga. Untuk mengetahui ini masih bagus atau sudah mati, kita cara ngetesnya tes manual ya. Kadang kita kan belum tahu rusaknya apa enggak, terus diganti kan sia-sia ya. Kita harus tahu ini nyala berfungsi apa tidak, kita harus ngetes dulu ya, dites secara manual. Ini kan ada tiga ya, ada tiga skun ini ya. Ini yang sebelah kiri kan E ya, E itu untuk main atau ground body ya. Yang B itu kanan baterai. Yang bawah itu L ya, yang satu ini ya. L ini B, ini E ya. Untuk B kalau yang ragu-ragu ngetesnya pakai ada sikringnya ya. Kalau sudah biasa ya langsung saja, nggak pengaruh ya. Bagi yang sudah profesional enggak apa-apa, cara tesnya langsung ya. Kalau yang enggak tahu harus pakai sikring tesnya. Kita langsung saja ya tes ya. Ini E untuk main, B untuk baterai, dan L ini nanti keluarnya plus ya, plus untuk kedip-kedipnya itu loh. Nah, kita langsung pasang ya. Nih sudah dipasang ya. Untuk kabel hitamnya main ya, merahnya plus ya. Ini langsung jepit ke aki, plus ya, plus ini ke plus ini, ini main ya, main ini ya, body. Untuk lampunya ini keluar L pakai lampu ini ya, lampu bohlam yang besar ya. Kenapa besar? Karena kan untuk manual ya. Kalau untuk motor atau mobil kan lampunya depan belakang, jadi kelipnya itu enak. Kalau nanti ini tesnya pakai lampu kecil sekali, nanti nggak bisa kedip, nyala terus. Atau juga bisa kelipnya cepet lap 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 itu. Normalnya kan kelap kelap itu, ada jaraknya. Kita harus pakai bohlam yang besar ya, 21 watt. Pokoknya besar lah, kan ada yang kecil. Ini pakai yang besar. Ini satunya min ya, ini min. Min ikut ini, ikut bodinya lampu ya. Nah, terus yang ini ikut L ya. Kita tes ya. Nah, ini langsung kita tempelkan saja ke sini ya. L lampu ini ya. Oh, nyala ya. Berarti ini masih normal ya. Flasher rating kaki tiga ya. Ini tadi orangnya mau mengganti ya, ternyata yang rusak kan bukan ini ya. Kita harus tes dulu ya, kasihan nanti beli baru enggak bisa dipakai ya. Kita tes, ternyata masih normal ya. Begitulah cara tes manual pada rating ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bagi yang belum ya. Bagi yang tidak tahu silakan tanya ya. Terima kasih. Salam sukses ya.